Respek Raffi Ahmad juarai tiba-tiba tenis, Desta lo layak menang. Dikutip dari JakartaKompas.com, presenter Desta Mahendra mengucapkan selamat ke Raffi Ahmad yang menjadi pemenang dalam pertandingan tiba-tiba tenis di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Diketahui, Raffi Ahmad menang melawan Desta di dua set pertandingan tiba-tiba tenis dengan skor 6-2 dan 6-3. Desta mengunggah foto kebersamaannya dengan Raffi di lapangan. Ada pula beberapa foto Raffi saat bertanding dengannya dan foto dirinya tampak memukul bola. Kongres at Raffi Nagito 1717 lo layak menang, tulis Desta dalam keterangan unggahannya di Instagram. Desta mengungkapkan rasa respeknya terhadap Raffi. Ia mengatakan, Raffi layak menang karena kerja kerasnya rutin latihan tenis. Mental ketekunan progres lo luar biasa, contoh nyata bukti usaha keras tidak akan mengkhianati hasil, lanjut Desta. Di akhir keterangannya, Desta kembali mengucapkan selamat ke Raffi dan mengungkap kembali rasa kagumnya. Sekali lagi selamat orang baik, lo memang juara, hats off to Tour Desta. Unggahan tersebut dibanjiri komentar para selebritas termasuk Raffi Ahmad sendiri. Tetap lu adalah pahlawannya bro, at Desta80S, respect lo botuna, tulis Raffi di unggahan Desta. Respect pa Destaku, tulis Marcel Widianto. Keren semuanya keren, tulis Ayu Sita. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.